الله يكرمني فيها الجن 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 الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها. Anak-anak yang harus kalian tahu dari sebuah pernikahan, sering saya sampaikan di masjid, pernikahan itu kalau yang terbayang di kepalamu hari ini itu kan lebih masalah seksualnya, ya. Makan benar nyari bini, bini saya ketika ditanya mau cari istri yang kayak apa, pasti saya keluar saya bersifat fisik. Nyari bini saya petin, nyari bini saya nggak model kita Spanyol, nyari bini saya perempuan juga kadang mungkin tidak bersifat fisik tapi bersifat kenyamanan, cari suami yang mengayomi, cari suami yang bisa bertanggung jawab. Satu hal yang perlu kalian tahu dalam pernikahan, bahwasanya pernikahan itu perjalanan panjang. Jadi saya bicara pernikahan ini kan situng karena memang seperti tadi disampaikan, teman sejati itu paling gampang itu kan nanti prakteknya yang pasti dilakukan semua orang itu adalah dalam pernikahan. Jadi istri atau suami itu setelah berproses sekian tahun itu berubah dari pasangan tidur menjadi kancak. Kan jadi gak nih? Bini ini kan sebenarnya yang lebih tapi pada ber kancak. Nake lebih kancak. Jadi pada saat itu terjadi, seksualitas itu sudah tidak menjadi sesuatu yang penting atau sesuatu yang utama. Tapi di dalam pernikahan yang perlu kalian tahu tidak seindah seperti yang ada di bayangan kalian. Dan untuk mempertahankan pernikahan itu sampai titik akhir, sampai mau memisahkan, itu butuh komitmen dan keinginan yang tinggi. Karena hari ini itu sudah zamannya medsos. Orang menikah itu biasanya ada titik jenuh, saking biasa nanti lebih kaca. Itu hati-hati. Kalian butuh komitmen yang tebal untuk yang dikatakan di nomor 5 ini, al-waqa wal ikhlas, untuk mempertahankan pernikahan itu sampai titik akhir. Karena kudu neraju di sini. Yang ini jadi dia, yang laki jadi dia. Dia pola medsos dia memang melambat terlalu kenal lah. Nanti dia targa roh menang. Maksudnya cukup tahu nomor habinah WhatsApp. Pertama biasanya pun hai, apa kabar? Diki, bitabit, ajurhat. Tinggal curhat pas selingkuh. Butuh komitmen besar untuk mempertahankan pernikahan itu yang banyak. Saya menghadapi permasalahan perceraian itu bukan karena ekonomi, tapi karena komitmen yang rendah. Cuman jadi boleh cuman ya. Al-wafa wal ikhlas wa dzalika bisabab alal hub wa mudawamatihi ilal maut. Berkomitmen dan ikhlas untuk mempertahankan rasa cinta dan berkesinambungannya rasa cinta sampai maut memisahkan. Mun ibu guru ke kontek kekancan mungkin bisa, yang mudah akan asing mudah ini kan kontek pernikahan itu jauh lebih pas. Aku paham kuda raja ben odi nang daerah barbar saya mau mencuri. Kadang dengan saking barbarnya kamu terpaksa mencari kerja ke luar negeri. Kuda raja dan bini perang ben setia mau dan bini
HP ya laki ya dia macam tengok pak Mas Tete banyak cobaannya di luar itu. Mohon sudah mari-mari sih paman praktek-praktek ke bini punya. Menikah itu butuh komitmen tinggi. Makanya sering saya bilang, sudah yang paling pas itu pedomannya Nabi. Fatfar bila dini cari yang agamanya baik, yang punya komitmen tinggi. Kemudian setiap berdiri kan, apa menikah itu? Menikah itu, ya begitu ya. Sebenarnya lagi kan, awan tok kan, itu dong. Ya bagus ya, sikit jomblo-jomblo, jombloan-jombloan. Menikah itu betul komitmen. Wa ba'dal maut ma'awlatihi wa asdiqa'ihi. Ya mau tak kuat, ya bini pun lah. Tapi gak boleh ada. Saya sinar. Alhamdulillah. Jangan sering, jangan sampai bercerai. Kasihan. Kita orang timur, bukan orang barat. Bukan binatang, orang barat itu kan kayak binatang. Karena perceraian itu pasti akan menyakitkan buat banyak orang. Oke, kita sudah selesai di bagian kerja kedua. Ada? Good. Ada? Ada parfum, siapa mau misalnya bagian ini ada? Dengan tetek. Pada akhirnya, tidak ada yang lebih nyaman daripada rumah sendiri. Jenuh, Mas Teh. Ini sudah mulai, Pak. Jenuh, iya. Kenapa jenuh kita? Biasanya 10, 12, 15 tahun dengan namanya 10. Benih masalah fisik Pak. Fisiknya nomor sekian. Tapi lebih dari jenuh dari apa lagi ya? Atau mau benarin nanti. Benih orang yang namanya selingkuh kan semarin 10, 15, 20 tahun. Jadi tapi cari tanggung jawab. Tak bisa aja. Jadi kuncinya al-wafa wal-ikhlas. Ingat lah baru di ya. Korban kita akan itu. Siapa yang bikin kondisinya? Cukup gak nyelek. Ingat baru ya. Saya tutup pang-pang-pang. Saya tamlek. Perjuangan kok ingat-ingat dikit. Yang mulai tak berpun mau ucap ke apa? Lek, kok ini boleh? Pokoknya jangan sampai telat. Dan bola tentunya, mereka dinamika kehidupan hari ini seperti itu. Boleh cuma aneh, tapi kalau tak nyuruh sampai jangan sini juga. Maksud gue, jangan sampai telat. Itu butuh komitmen tinggi. Mon kabinan mantan anyar biasanya cekcok dalam proses penyesuaian berdebat dalam kini dari aja pada tukang biasa. Haha, atas wijah, lemah dan matkur itu komitmen yang harus kamu tuntaskan sampai mau memisahkan. Ya, bener bener pernah tak cek si tongorin, oh kok tak nelayan, kan? Sabar lah. Oh, kan gak tahan ya. Baik, di situ. Spokon. Yang telah menerima makin. Al-wafa wal-ikhlas wa dhalika bisaban. Rubiya anah wa kroma ajusan. Wa'lam anna husnul ahdi. Ketahuilah bahwasanya janji yang baik itu minal iman, termasuk dari ahdi ini kan aku dijanji dan penempatan janji itu minal iman termasuk dari bagian itu.
Karena karma ahdi dan sesungguhnya kemuliaan sebuah janji, memuliakan sebuah janji itu minanti ini dari perilaku agama. Yang bagi mata menjadi pantas antara untuk melihat peserabatan al-fadla kepada kelebihannya abadan dalam selamanya lil ikhwan kepada teman atau saudaramu atau pasanganmu la li nafsika bukan bagi dirimu sendiri. Ada pertanyaan Pak? Mas, Ben? Komitmen. Imam Gula memaknai hadis tahabbub lillah. Dari hadis se petomoreng sepagi hari kiamat namanya mana? Dinaungi dan tidak disibukkan dengan perhitungan amal. Salah satu makan imam se adil, nomor dua orang laki se akan sama kiat dengan masjid. Terus kini kita termasuk tahabbub fillah. Orang se saling dua orang yang saling mencintai karena mendalam konteks hari ini muntahabub ini makna yang saling menyenangi dalam konteks persahabatan ini bisa tapi sepaling gampang dan pasti akan dihadapi oleh setiap orang ini tahabub bila ini dalam pernikahan ini paling gampang karena pasti setiap orang akan menikah sangat puluh, sangat koma, sangat persen manusianya kabinnya lagi. Nah, hadis ini kan paling gampang diperoleh melalui pernikahan. Kau itu nak penghijrah ini setuju kan? Mun akan cak saya sampai depan ke derajat rela mengorbankan diri dan filmal di dalam harta atau di dalam menolong mengorbankan jiwa. Kita mau ke kacat melarat si Bapak derajat sepaling teki menjadikan pasangan kita prioritasnya lah. Tapi dalam pernikahan itu mudah. Kalau